Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah datang ke tempat ini dan dipersilakan kepada Pak Waldan untuk menyampaikan pesan. Ya, selamat datang siswi-siswi yang akan melaksanakan penelitian di tempat ini. Semoga adik-adik bisa betah selama tinggal di sini. Adik-adik bisa tinggal di rumah saya sementara di tempat ini. Untuk yang ingin beristirahat silakan pergi ke kamar masing-masing. Gimana dia Eci, kapan dimulai penelitiannya? Besok pagi Pak, kawan-kawan sudah lelah. Daerah ini sepi, hati-hati akan penculikan. Di sini sering terjadi yang namanya penculikan, kami tidak tahu siapa pelakunya. Jadi jangan terpisah dari rombongan ya. Kami mengerti Pak. Duh capek nih guys, aku kebelet pipis. Bentar lagi ya, kamu ditemani Sirena aja dulu. Sini aku temenin. Oke. Cepetan ya Fir, ini udah mau gelap, aku tunggu di luar aja. Iya, gak lama kok. Oke. Duh, Shirin mana ya? Lama benar, pada ngapain? Itu, si Tera tadi tiba-tiba gak tau kemana. Hah, sumpah kok bisa, Shir? Kan tadi dia sudah jagain. Ini pasti penculikan kembali ke tempat Pak Waldan. Bagaimana ini, Pak? Apa kita lapor polisi saja? Kita sudah pernah melakukan seperti ini, tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu besok saja, pelaporan 3 hari tidak akan dikenal. Oh iya, adik-adik. Perkenalkan ini Ingrid, fondasi sini juga. Kok aku curiga ya sama gerak-gerik orang itu? Apa jangan-jangan sama aku juga ikut-ikut-ikutnya? Malam ini kita udahan dulu, bisa beristirahat. Besok saja kita minta bantuan dari warga sekitar. Baik, Pak. Jalan cepet dong, keburu jauh nih. Iya, ini udah cepet, berisik. Diam, nanti dia curiga. Sepertinya kita harus menegaknya sekarang juga, karena polisi baru saja dalam perjalanan. Bisa-bisa hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kami siap, Pak.